Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini, hari Minggu, 20 November 2016. Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, sekaligus menutup rangkaian tahun liturgi untuk tahun ini. Pertanyaan bagi kita semua adalah, benarkah Yesus itu bagi Anda semua adalah Raja? Mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai Raja? Untuk menjawab pertanyaan ini, baiklah kita mengambil satu contoh. Pertama, tahun 1970, ada kunjungan Ratu Juliana dari Belanda ke Indonesia. Pada waktu itu, boleh dikatakan semua orang menyambut dengan sukacita kedatangan sang ratu. Media massa, radio, koran, televisi memberikan laporan yang luar biasa untuk kedatangan Ratu Juliana ini. Dari pedesaan sampai perkotaan membahas kedatangan Ratu Belanda itu. Sosok Ratu Juliana dari Belanda sungguh-sungguh luar biasa. Sehingga sambutannya begitu antusias. Anak-anak diminta berbaris sambil melambaikan bendera kertas Belanda, Indonesia. Kemudian contoh lain lagi adalah Ratu Elizabeth. Coba perhatikan bagaimana ketika Ratu Elizabeth datang. Akan banyak sekali orang yang datang untuk hanya sekedar berfoto. Atau kemudian mewawancarai, berbicara dan sebagainya. Semuanya berlomba-lomba untuk mengambil foto yang terbaik. Untuk menyatakan bahwa saya punya kesempatan bersama dengan sang ratu. Inilah gambaran penghormatan kepada sosok raja dan ratu. Mengapa raja dan ratu begitu dihormati? Ada dua alasan. Pertama adalah karena mereka memiliki kedudukan jabatan yang sangat penting. Yaitu mereka menjadi yang paling tertinggi. Di Inggris, Ratu Elizabeth begitu dihormati. Kemudian yang kedua, mereka memiliki kekayaan. Tidak ada satu raja atau ratu pun di dunia ini, dimanapun Anda temukan, tidak ada yang miskin. Semuanya kaya luar biasa dengan kekayaan 7 turunan. Lalu, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Apa yang buat dia diakui sebagai raja? Apakah dia seorang raja yang kaya? Punya kedudukan yang tinggi? Tidak sama sekali. Dia justru direndahkan. Dia tidak punya apa-apa. Tidak punya kekayaan. Bahkan dia mengatakan, meletakkan kepala saja dia tidak bisa. Dan mungkin dia hanya punya 1 baju yang ada di dalam tubuhnya. Maka kalau untuk ukuran dunia, Yesus adalah raja yang aneh. Tidak cocok dia jadi raja. Dia mungkin cocok jadi pelayan atau hamba. Tetapi saudara-saudari terkasih, lalu mengapa dia dijadikan sebagai raja dan kita rayakan Kristus Raja semesta alam? Yesus menjadi raja karena dia membangun sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Dia membangun kerajaan, bukan kerajaan dalam artian dinding yang megah. Atau lampu yang mewah, prajurit yang begitu kuat dengan senjata. Tapi dia membangun kerajaan cinta kasih. Dan cinta kasih inilah yang sebenarnya diperjuangkan manusia sepanjang masa. Meski kadang tidak nampak wujudnya, tapi inilah yang dikejar orang setiap hari. Lalu siapa yang mengangkat Yesus sebagai raja? Dalam bacaan pertama dari kitab kedua Samuel, Daud diangkat sebagai raja oleh semua tua-tua Israel. Yesus diakui sebagai raja, bukan oleh para murid. Yesus diakui sebagai raja oleh siapa?
oleh penjahat yang berada di sebelah kanan Yesus. Dengan kata lain, Yesus diangkat menjadi raja bukan oleh orang-orang terhormat. Dan kerajaan Yesus ini boleh digambarkan dengan sangat indah oleh Paulus, di mana pelantikan Yesus ini memugar kemanusiaan yang rusak karena kejahatan. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua diminta menjadikan Yesus sebagai raja di dalam hati kita. Apa tandanya? Pertama-tama adalah pemugaran diri, perbaikan di dalam diri, mencoba hidup dengan lebih baik. Dan itu menjadi kunci dari iman. Karena iman tanpa cinta kasih adalah iman yang kosong. Saudara-saudari yang terkasih, Kristus sebagai Raja mengandaikan bahwa kita sungguh-sungguh hidup dengan baik, sungguh-sungguh mengangkat hati untuk memuliakan Tuhan dengan segala tingkah laku kita. Oleh karena itu, saudara-saudari terkasih, mari kita jadikan hari ini sebagai momentum penting dalam hidup kita untuk menjadikan Kristus sebagai Raja semesta alam, sebagai pribadi yang merajai hati kita. Dia tidak jauh, Dia ada di dalam hati kita, membuat kerajaan cinta kasih di dalam diri kita. Tuhan memberkati.